kata Yang Muhammad nampaknya perlahan sikit. Saya tanya macam Yang Muhammad promote macam promote kereta terbang tu. Kita nak macam Arau, tunggu saya beri kebenaran dulu. Tak boleh terus menanyakan soalan seperti itu. Hormat kepada speaker. Saya beri kebenaran baru boleh harap cakap. Sekarang saya beri onkan balik. Sekarang saya beri okay. Untuk soalan pertanyaan tambah di ketiga. Satu pertanyaan. 30 saat. Ya, Yang Muhammad ni. Yang Muhammad promote satu ni kereta terbang tu cukup hebat. Rakyat semua mengetahui. Saya tak tahu apa jadi kepada kereta terbang. Yang Muhammad tolong cerita sikit. Tetapi satu kampung satu produk ini hendaklah dipromote demikian rupa. Saya dia dengan Yang Muhammad Langkawi selama 2 hari satu malam. Di antara benda yang dibincangkan ialah satu kampung satu produk. Kenapa negara jiran berjaya? Kerana dengan hanya beg tangan berjaya mengubah ekonomi. Bukan saja kampung di negara. Negara itu negara talent. Jadi Muhammad, apakah boleh Yang Muhammad promote satu kampung satu produk ni sama seperti kereta terbang? Dan apa jadi kepada kereta terbang sekarang, Yang Muhammad? Terima kasih. Datuk Yang Bertua, direktif yang dibawa adalah menjadi satu perbolehan. Kalau kita tengok dasar kita, pelaksanaan tu kalau disebutkan kereta terbang ataupun kita panggil sekarang autonomous passenger drone, kalau saya sebutkan drone juga, orang ketawakan drone tu 20 kilo saja. Kalau Yang Berhormat duduk atas 20 kilo drone tu, tak boleh. Jadi naratif tu adalah semantik. Apa saja untuk orang kata merangsangkan minat kepada penggunaan teknologi. Ya, kita kena lebih terbuka. New ideas bring about new leaders. Kita nak leaders dalam usahawan. Jadi itu cuma melibatkan tak sampai pun 2% konten dalam inisiatif dalam dasar usaha nasional yang kita ada 62 inisiatif yang melibatkan pembangunan usahawan berbagai sektor dalam 6 sektor contohnya. Ya. Jadi tidak perlulah kita nak menggunakan naratif itu untuk menidakkan usaha-usaha kerajaan untuk membangunkan usahawan dengan lebih berskala besar. Ya, kita ada program satu produk, satu industri, satu negeri, satu produk, satu kampung. Dan saya bagi contoh, saya melawat usahawan di negeri Johor. Hari ini mengeksport barangan pertanian sebanyak 100 tan satu hari. Pendapatan yang begitu tinggi, dan ini kita akan gunakan model itu untuk membangunkan usahawan di negeri-negeri lain, contoh di Kelantan, di Melaka, Terengganu dan sebagainya. Itu sepatutnya. Saya minta menteri bagi peruntukan tiap-tiap kampung. Satu kampung 100,000 senang contoh bagi contoh. Selesai masalah. Sekarang ni kita dah ada peruntukan menurutku lebih daripada itu. Satu kampung. Satu negeri, kita bermula satu negeri. Tak, saya nak kita satu kampung, kita bagi 100,000 seluruh kampung di negara kita ini. Kita akan kaji. Yang Muhammad akan berjaya dengan hebatnya, tidak ada masalah. Kita akan kaji cadangan itu sekiranya memboleh memberi pulangan yang tinggi, memberi impak yang tinggi kepada ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Berhormat Menteri. Seterusnya, saya menjemput.